Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Jadi ya, hari ini kita ada keluhan dari customer bahwa di sebelah sini ada tetesan air. Ya, dia ada tetesan air di bagian depan sebelah kiri di injakan sini. Jadi gini ya, jadi kita bakal untuk perbaikannya, terus ikutin videonya ya. Jadi dia bocor itu, nah ini ya, dari sini ada tetesan air nih, ada tetesan air. Nah ya, jadi kemungkinan saluran pembuangan air AC itu dia buntu ya. Jadi kita bakal membersihkan salurannya. Pertama-tama kita buka dulu ini. Copot. Tuh dicopot ya. Nah. Copot. Kemudian di sini ada tinggal di tarik aja, kita tinggal tarik. Oke, sudah dapat. Oke, kita lanjut. Nah, kita tarik, kita lepas. Kemudian di sini, ntar kita cari dulu ya. Nah, selangnya ada di sini ya. Nah, itu kita lepas selangnya. Terlepas. Oke. Nah, ini jadi di sini dia buntu ya, nah berair. Jadi pada saat pembuangan itu di sini ada yang buntu, maka di sini dia bocor. Nah. Nah, kita lepas ini ya. Kita lepas, tarik ke belakang. Tarik ke belakang. Nah. Nah, ini. Nah, itu airnya netes karena dia di saluran sini buntu. Nah, tuh, nah, deras sekali kan. Oke, kita tutup dulu ya. Nah, di sini buntu nih kok. Tuh, yuk lagi video. Nah, di sini buntu dia. Dibuntu. Mempalas dulu. Nah, tadi. Maka kita di sini semprotkan ya. Sini kita semprot pakai air gun ya. Nah, di sini ada buntu. Oke, pause. Rambut ya. Nah, kita semprot pakai air gun. Nah, dia bakal pembuangannya bakal mengalir. Dia bakal lancar tuh ya. Nah. Pembuangannya lancar. Jadi dia di situ pembuangannya buntu. Jadi mungkin sekian video kali ini cara mengatasi air menetes di depan kiri di pinjakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.